Okay, assalamualaikum. Kali ini saya hanya akan unboxing sebuah thermostat yang berfungsi untuk mengatur temperatur. Jadi thermostat ini nantinya saya akan aplikasikan untuk sebuah unit water chiller. Dan si water chiller itu sendiri dia berfungsi untuk mengatur pendinginan dari mesin percetakan. Untuk termostat ini modelnya adalah STC 1000 yang versi murah. Jadi ini kemarin saya beli dengan harga 50 ribuan ya kira-kira. Kenapa saya gunakan ini? Karena memang budget dari customer sangat minim. Jadi saya coba menyesuaikan dengan yang ada. Meskipun biasanya untuk unit water chiller yang lebih rekomend adalah yang di harga antara 400 sampai mungkin 400.000 ke atas ya. Biasanya merek Dixel atau Eliwell atau minimal Elitek lah. Tapi kali ini berhubung budgetnya minim, maka saya menyesuaikan. Untuk pemakaian ini saya dapat rekomendasi dari teman yang sudah pernah menggunakan termostat ini. Jadi kita akan coba saja nanti apakah bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya. Dan kalau kita lihat dari skemanya, ini kayaknya memang sudah support ya. Jadi beberapa fitur yang sebenarnya memang sederhana ya, cuman ada satu kontrol dan juga satu thermistor yang mengontrol air dari hasil pendinginan, dan juga sebuah relay yang mematikan atau menyalakan mesin kompresornya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.